Siapa bercakap ni? Okey, saya Zack. Zack ada pengalaman misteri tentang apa, Zack? Silakan. Pengalaman dalam perjalanan kita driving konvoi lah. Aha, pergi dari mana ke mana ni? Daripada kira daripada Singapura kita pergi ke JB biasa. Kira konvoi tu kira berapa banyak kenderaan? Kendaraan dalam 4. Oh, jadi apa yang berlaku dalam perjalanan tu? Ada gangguan-gangguan ke? Pukul 2 pagi. 2 pagi eh? Ya, dalam 2 pagi. Ini di jalan raya biasa ataupun lebuh raya ni? Lebuh raya, highway. Okey, silakan. Nak saya bilang ke nama highway tu? Boleh, tak kisah. Boleh. Alah. Boleh, boleh. Okey, lebuh raya di selepas tangkap. Dalam perjalanan tu dalam pukul 2.30 pagi lah. Aha. Okay, dalam perjalanan tu kira saya yang cerita nombor 3. Jadi dalam pukul 2.30 tu, jadi saya ni menuju ke Melaka. Rumah makcik saya. Jadi dalam pukul 2.30 pagi tu makcik saya ingat kita dah sampai. Jadi dia ingat macam kita ramai-ramai dah sampai, dah macam di Oranda dengan bunyi kereta semua kan. Jadi dia menyalakan lampu veranda dia dekat depan rumah lah, luar rumah. Sebab dia dah dengar macam suara budak-budak, macam ketawa-ketawa lah apa kan, dengan suara kita ramai-ramai. Padahal kita belum sampai pun. Jadi dia macam terperanjat bila dia dah buka lampu, padahal kita belum sampai. Padahal at the same time tu dalam 2.30 pagi tu, kita dalam perjalanan tu kita dah dengar suara budak dalam kereta. Dalam perjalanan tu kira kereta pertama yang dengar tu abang saya depan. Kira masa dia tengah driving tu, dia tengok kat belakang, heran juga macam boleh ada dengar suara budak kan. Budak-budak senda gurau, ketawa-ketawa kan. Padahal kat belakang dah semua dah tidur. Jadi yang kebetulan nombor 2 pun dengar juga. Jadi lepas dia dengar, rupanya dah at the same time tu saya pun dengar. Jadi dalam 2.30 tu kira semua tu kira kita dengar. Jadi saya bawa MPV. Jadi pun saya pun tengok juga belakang, tak ada pun suara budak kan. Kita pasal kereta saya tu semua orang dewasa. Ada budak. Jadi macam dengar suara sekali imbas kan. Tak ketawa-ketawa, senda gurau. Jadi bila dah sampai Melaka tu dalam around dekat pukul 3 pagi. Jadi kita pun dah sampai semua kan, betul-betul dah sampai. Baru the next day pagi tu kita ceritalah. Cerita. Kebetulan makcik saya pun cakap, oh, kau dengar macam ni. Kebetulan aku pun dengar. Aku orang dah sampai ramai-ramai dengan suara budak ketawa-ketawa lah, padahal kita belum sampai. Itulah pengalaman saya kira perjalanan lah. Pergi ke Melaka tu perjalanan lepas highway tangkap. Ni baru-baru jugalah. Itu je lah Casey, terima kasih. Terima kasih Zack eh. Okay. Baik, kita akan terus dengan panggilan-panggilan anda. Dan di sini ada kiriman SMS yang baru masuk. Mungkin bila dengar kisah Zack tentang lebuh raya di seberang tu, bila terpanggil untuk berkongsi pengalaman. Daripada